Madu Seba. Sekarang tanggal 22 Februari 2024. Kita mau cek lebah calon ratu ya. Kita mau cek calon ratu yang sebelumnya kita eksperimen itu ya. Ini calon ratunya. Nah, yang kita kasih tanda yang sebelumnya itu ya. Ternyata ini hasilnya. Hasil yang kita berikan royal jelly terlebih dahulu. Mereka ratunya lebih panjang ya. Ratunya lebih panjang. Yang nomor 2 bisa dilihat. Dia paling panjang dari sebelah-sebelahnya. Nomor 1 juga lumayan panjang. Nomor 3 tapi ini mau dirusak nih. Karena ratunya mungkin mau naik ya. Mau naik ke kesukaan ini. Jadi ini mau dirusak calon ratunya. Ini ada juga yang udah dirusak. Nomor 4. Nah, tapi yang jelas ini yang nomor 2 masih bagus. Nomor 2 ya, nomor 1 juga masih bagus. Yang sebelah-sebelahnya belum dirusak dan dia kelihatan lebih pendek ya ratunya. Calon ratunya. Oke, jadi fix yang paling bagus adalah yang sudah diberi royal jelly terlebih dahulu. Calon ratunya, dia jadi lebih panjang ya. Seperti yang nomor 2 dan nomor 1 ini. Ya, calon ratunya lebih panjang. Jadi ratunya nanti jadinya besar ya, lebih super, lebih produktif. Hasilnya lebih bagus. Seperti ini ya. Oke, kelihatan. Nomor 1 dan nomor 2 juaranya. Berarti nanti ke depan ya harus di-style gitu ya, supaya ratunya bagus hasilnya. Diberi royal jelly dulu, atau larva yang sudah besar dikeluarkan, kemudian diisi larva yang lebih kecil lagi supaya bisa jadi besar seperti ini. Nomor 2 dan nomor 1 ini, nomor 1 dan nomor 2 ini larvanya, nanti jadinya bagus ratunya. Oke, nah sekian Madu Seba melaporkan. Ini masih di riau ya, kita mau kontrol lebih lagi, masih banyak belum kita cek, banyak juga yang superan. Oke, sekian Madu Seba.